Ya pemirsa, perbandingan inflasi antar kota indeks harga konsumen atau IHK se-Sumatera pada September 2022 mengalami penurunan. Kota Jambi berada di urutan 22, sedangkan Kota Muara Bungo berada di posisi 9. September 2022, Kota Jambi mengalami inflasi sebesar 0,55% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 114,81 poin dan Kota Muara Bungo sebesar 1,10%. Dan Kota Muara Bungo sebesar 1,10% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 114,75 poin. Dengan deflasi gabungan Kota Jambi dan Kota Muara Bungo sebesar 0,61% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 114,81 poin. Laju inflasi gabungan Kota Jambi dan Kota Muara Bungo pada bulan September 2022 tahun kalender sebesar 6,34% dan tahun ke tahun sebesar 8,09%. Inflasi gabungan Kota Jambi dan Kota Muara Bungo disebabkan adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh indeks harga pada 9 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar ruta, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin ruta, serta kelompok lainnya. Perbandingan inflasi antar kota dari 24 kota indeks harga konsumen atau IHK se-Sumatera, seluruhnya mengalami inflasi. Dalam hal tersebut, Kota Jambi berada di urutan 22, sedangkan Kota Muara Bungo berada di urutan ke-9. Tertinggi diduduki Kota Bukittinggi, dan di urutan terakhir diduduki Kota Sibolga. Iqbal, Cik TV, melaporkan.